Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi dengan channel Bunda Emmy. Pagi ini Bunda awali mau mengganti ini spray alas katil ya teman-teman. Karena sudah seminggu, jadi Bunda hari ini pagi-pagi mau tukar. Lalu Bunda mau cuci ya. Sebelum anak-anak bangun turun ke bawah, Bunda sempatkan untuk menyalin spraynya dahulu ya. Ini bantal yang putih spesial punya Bunda ya teman-teman. Lanjut Bunda spray-spray dengan pewangi ya. Sudah siap, tinggal ini nanti mau kita cuci ya teman-teman. Mungkin Bunda rendam dulu ini. Biasa kalau cuci spray Bunda rendam dahulu. Sudah siap mengemas katilnya. Lanjut Bunda mau menuju ke dapur, mau masak ya teman-teman ya. Panen lagi pucuk turi ini teman-teman. Jadi buat apa lagi kalau sudah ada daunnya, kita masak ya teman-teman ya. Kalau Bunda memang suka masak-masak sayur seperti ini teman-teman. Ini daun turi yang di depan rumah itu teman-teman. Sudah banyak lagi, sudah hijau, sudah subur lagi ini daunnya. Nanti Bunda mau masak oseng-oseng saja. Ini yang nak makan Bunda aja. Kalau masak lemak, Pak Su pun ikut makan. Tapi kalau macam kita tumis-tumis di oseng-oseng, Pak Su kurang. Tapi ada juga lah dia ikut makan, tapi tak banyak. Macam kalau sayur lemak dicampur keledek itu, memanglah sedap. Tapi ini Bunda mau tumis-tumis saja dengan ikan bilis, dengan cili padi nanti teman-teman. Walaupun sibuk macam mana pun Bunda nak kalau makan Bunda ada sayurnya. Jadi ini walau sibuk, Bunda tengah sibuk jaga budak tu, mamanya kerja kat Kuala Lumpur overseas. Jadi Bunda pun harus masak sayur juga. Ini pagi-pagi semua belum bangun, Bunda cepat-cepat masak. Jadi Bunda cepat nak masak sayur. Tak boleh tak makan sayur. Jadi ini Bunda nak masak dulu sayur. Tadi lauknya lain sudah masak Bunda. Masak ayam asam pedas, goreng kwetiau. Ini sayur nak Bunda nak masak sayur turi. Siap. Bunda mau cuci. Ini bumbunya Bunda menggunakan bawang merah, bawang putih, cili padi, dan juga sejemput ikan bilis yang Bunda sudah cuci bersih. Ini Bunda mau blend ya teman-teman. Blender kasar pun tak apa. Bunda mau tumbuk tapi males, gak telaten. Jadi Bunda mau blend saja. Ini Bunda mau masak sayur. Anak-anaknya sudah bangun teman-teman. Tapi masih senyap tuh tengok TV. Bunda mau masak sayur ya. Ini Bunda masukkan minyak ya teman-teman ya. Masukkan minyak dalam kuali. Minyak sudah panas, Bunda masukkan bumbunya ya teman-teman. Kita tumis terlebih dahulu bumbunya supaya garing dulu. Ini Bunda blend kasar aja ya teman-teman, tak payah halus. Ini Bunda akan masukkan ini rencah andalan Bunda, pati ikan bilis. Bunda menggunakan ini ya teman. Kalau bagi yang tak ada nih, boleh menggunakan perencah apa saja ya teman-teman. Ajinomoto kah atau perencah lain kah, terpulang ke teman-teman ya, mengikut seleranya masing-masing. Tetapi Bunda suka menggunakan ini. Bunda cukup ambil satu ya teman-teman.
Bunda masukkan ini ke dalamnya. Lanjut, Bunda aduk-aduk. Bumbunya sudah mau mengering, Bunda masukkan saja sayurnya ya teman-teman. Sayur daun turi. Kita masukkan saja ke dalamnya. Kita aduk-aduk. Aduh panas. Apa? Ali apa tuh? Oh iya iya. Oh apa? Oh, sekipi di tobuk. Si Ali mengacau ibu masak. Ya selai. Sampai kejemumung. Ini sudah mau masak ya teman-teman ya ini. Ah, sudah mau masak, siap. Coba Bunda cicipi dulu. Sudah secukup rasanya teman. Tak payah nak letak garam atau apapun. Guna pati ikan bilis rasanya sudah cukup. Sangat mantap. Sayur nak. Rasa dulu. Enak teman. Wah sudah masak teman. Kuah pun sudah kering. Oke, Bunda mau tutup api. Apa nih ada nih tai-tai tuh. Tai-tai bu masak. Dah siap tutup apinya. Ya tai makan. Makan ah. Sedap. Mau juga. Ah ini teman-teman sayurnya Bunda sudah masukkan di wadah. Dan juga ini Bunda masak asam pedas hari ini, asam pedas ayam. Iya ayam. Saya suka. Adam suka. Ah ini kuitiau goreng. Kuitiau goreng tanpa sayur. Anak-anak makan tak pedas. Nih. Ini lauk hari ini ya yang Bunda masak ya. Ah makan ayam apa? Sedap. Apa kaki? Asam pedas. Adam makan apa? Asam nasi pedas. Dengan asam pedas tuh teman-teman. Ada makan nasi dengan asam pedas saja. Itulah kegemaran dia. Suka tuh. Ay, apa? Sedap tak ibu masak? Ibunya masak mestilah sedap aja. Dapat markah berapa? 100. Dapat markah 100 kalau ibu masak. Bunda mau rasa kuitiau goreng tanpa sayur ini. Adam, ambil apa Adam? Pakailah wadah tu Adam jemarmu. Kalau masak ayam, yo, tak cukup 2-3. Abis masak, naik atas, ambil baju sekolahnya Adam. Dengan beg sekolah bawa turun teman-teman. Sebab dia kak bawa, kak bilik bawa, mau bawa. Ni Adam dah sia-sia nak pergi sekolah, teman-teman. Lagi berapa hari cuti dah? 4 hari. Cuti. Ali main air. XSL. Siapkan Adam tunggu bas sekolah. Ini baju Bunda tarik keluar. Sebab Mbak selalu hujan nanti kalau tarik keluar dari sana. Tak boleh. Tunggu bas sekolah. Tu ada kawan Adam naik bas. Minggu depan dah start cuti kan? Okey. Minggu lagi satu Christmas. Adam dah pergi sekolah teman-teman. Adam dah pergi sekolah naik bas. Sampai sana bye. Ambil kawan Adam kat sana pula. Masuk tengok Ali buat apa. Ali main air ya. Tuh. Ali jom masuk Li. Ya. Cakap nak tengok TV. Amor tak situ. Ali nak masuk. Ibu, nak tengok TV. Saya nak keluar lagi. Ibu jangan tengok TV. Okey. Ah, biasa dia buka kipas. Ah. Cepat.
Pak, buka. Dah itu. Kenapa jer ini? Nak tengok TV ke? Ha, ini Ali sudah minum susu, sudah baring-baring sambil tengok TV. Bunda juga mau rehat ya, teman-teman.